Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pionir dimanapun Anda berada saat ini. Selamat tahun baru ya buat teman-teman semuanya. Hari ini kita sudah menginjak di awal tahun, yaitu awal tahun 2022. Mudah-mudahan teman-teman semua pada tahun ini kita semua akan mendapatkan banyak sekali kemudahan dalam segala urusan kita masing-masing, dari segi finansial dan yang terutama adalah kita diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, buat teman-teman semuanya, buat yang menanyakan ya masalah untuk registrasi di aplikasi NanoFest ya. Jadi untuk aplikasi NanoFest itu lagi sedang perbaikan sistem teman-teman, atau maintenance, dimulai dari tanggal 31 kemarin teman-teman. Jadi sampai sekarang masih dalam keadaan maintenance. Jadi buat teman-teman yang menanyakan kenapa tidak bisa KYC ataupun tidak bisa mendaftar untuk hari ini, itu dikarenakan karena sistem dari aplikasi itu masih dalam keadaan maintenance teman-teman. Jadi usahakan nanti buat teman-teman semuanya bisa KYC semuanya ya, karena aplikasi ini sangat menjanjikan sekali dan sangat legit sekali teman-teman ya. Jadi buat teman-teman semua tidak usah khawatir, yang sudah mendaftar ya, yang belum KYC usahakan bisa KYC melalui tahapan-tahapan yang diberikan di aplikasi NanoFest-nya teman-teman ya. Karena apa namanya, saat ini memang belum bisa untuk melakukan KYC teman-teman. Mohon maaf kalau suaranya tidak sebegitu jelas ya, karena saya sedang berlibur ya, dan saya sedang di warung makan. Di tempat ini sangat ramai sekali teman-teman. Saya sudah 1 jam menunggu dari tadi, menunggu pesanan untuk makan teman-teman, yaitu makan seafood teman-teman ya. Saya pesan kerang hijau, lobster dan lain sebagainya. Belum datang juga, udah 1 jam lebih saya menunggu. Di sini tuh luar biasa sekali ramenya. Ya di sini tempatnya yaitu di Sumatera Selatan teman-teman, dekat Palembang, yaitu tepatnya di BK9 Oku Timur teman-teman. Oke, mungkin itu saja ya yang dapat saya infokan, karena banyak sekali komentar-komentar yang menanyakan tentang aplikasi NanoFest kenapa tidak bisa melakukan KYC. Oke teman-teman, itu aja ya mungkin. Nanti saya akan lanjutkan video berikutnya. Ini mohon maaf sekali karena di sini sangat ramai sekali ya teman-teman. Oke, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.